Berikut ini cara untuk mengubah DPI HP Realme. Jadi langsung saja berikut ini, buka pengaturan, aktifkan dulu opsi pengembang dengan cara gulir ke bawah, pilih tentang perangkat, kemudian pilih versi. Ini ada nomor kompilasi, kalian ketuk 4 kali atau 5 kali dengan cepat. Kemudian gambarkan pola buka kunci untuk mengaktifkan. Mode pengembang sudah aktif, lalu kembali. Setelah kembali ke bagian pengaturan, pilih pengaturan tambahan. Gulir ke bawah ada opsi developer. Untuk DPI-nya langsung gulir ke bawah saja ke bagian ini. Lebar terkecil yang ini. Untuk kalian yang ingin jaga-jaga supaya bisa mengembalikan ke awal, jangan lupa di screenshot nilai ini supaya bisa kembali. Semakin tinggi nilai ini kita ubah, semakin kecil layar HP kita. Di sini dari 360 saya naikkan ke 460. Pilih simpan dan sekecil ini kalau 460. Jadi harus hati-hati, semakin besar semakin kecil layar HP. Kalau ini semakin kecil itu akan semakin besar. Jadi saya ubah ke 360 lagi dan kembali seperti ini. Silakan dicoba.